Tim ini coba-coba seharian 24 jam ada waktu main gagal mulu sampai saya nggak bisa record. Tibanya tadi record berhasil. Kita coba replay lagi videonya ya. Saya coba ulang battle yang ini udah selesai. Kocak terbalik. Ya. Hai. Ah, udah bintang 3 pun. Keluar. Ulang. Ini ceritanya ini ya, revive-nya berkali-kali revive gitu kan. Ya ini seperti inilah statusnya. Defense-nya harus tinggi, kok nggak sakit banget. Ini yang kebanyakan berfungsi untuk membersihkan momon di kiri dan kanannya memang. Boss tidak bisa dipakai skill ketiga ini. Ya. Ini untuk yang mengurangi damage dari segala musuh yang nyerang ke kita, termasuk boss ya. Ada pengurang, ada otomatis attack break ya. Bahaya banget. Sian, ini yang bom ya. Niatnya memang ada niatnya untuk bom, tapi skenarionya rada-rada kocak. Kita lihat aja nanti battle kayak apa. Rally. Rally di sini harus defense gede, bukan full HP. Defense harus ada, oke? Ya. Oke, jadi tadi di sini yang bintang 3-nya kita tidak bisa reset skill musuh dan semua serangan di sini ada otomatis damage 3000 setiap hit ya. Jadi kalau musuh hit kita juga kena damage 3000 per hit ya. Kalau dia punya hit yang banyak atau hit yang area, otomatis juga damage-nya juga gede juga. Oke. Terimanya 3000 juga. Multi hit juga yang mosel-mosel hit 3 kali juga 3000 per hit. Oke. Jadi sakit banget. Bom. Kurangi HP yang ini dulu. Nah, oke. Tonjok, oke. Ini nggak sakit ini. Yang menyeramkan bukan di bagian-bagian sini-sininya. Nanti di boss yang serem banget. Dan ini battle agak lama memang. Kita cuma perlu bertahan, ngurang-ngurangi HP, ya. Ada bom juga dia sakit banget. Bom juga bisa nyakitin, juga bisa memberi efek ya. Bom juga bisa nyakitin musuh. Cukup sakit memang. Dan heal. Ya, kita buff gitu, kurang-kurangi aja. Ini yang separuh. Kalau udah separuh, tinggal cocol aja, hilang satu gitu. Nah, ini buff 2. Jadi, kalau bisa yang buffnya yang rada-rada untungi, tapi nggak berbahaya gitu. Untungi-untungi supaya Bovek bisa cepet dapat buffnya. Kita cepet-cepetan dapat buff aja sih ini sebenarnya. Kalau nggak lama banget battlenya. Manajemen buff namanya. Oke, buff dapat 5 ya. Kebantu tadi udah dari bear ini. Bear ini tadi yang dapat dari buff dia, kita dapat untung. Ini yang sebelah kanan separuh. Buff aja deh. Kan dia nyerang kita juga hilang sendiri. Buff satu. Satu buff aja. Cocol di kiri, kurangi HP di kanan, bom meledak, selesai. Tusuk, iya. Aduh, nyanyiannya kurang, gawat. Aduh, nggak bisa nyanyi lah ini. Aduh, gawat, mak, jang, bahaya. Aduh. Aduh. Ini skenario buruknya nih, kayak gini. Oke, jangan nyerang ke melodi apa sih namanya, dongbek apa sih. Oke, kita perlu heal deh, 30% nggak apa-apa deh ya. Karena HP sini gede, 25k juga walaupun cuma separuh 30 buff defense. Kita perlu di sini buff area. Kan defense-nya, aduh mak, jangan kena provoke, nggak bisa pakai skill. Ini penting, kok nggak sakit banget itu babariknya. Aduh. Bom. Heal juga deh, 20% nggak apa-apa lah ya. Ini tanknya. 22k juga, lumayan. Ha. Ayo, akhirnya.
Ini penting pakai skill. Kau nggak hajab kita. Alah. Nah, kalau udah nyanyi agak tenang karena satu persatu semua bakal kena attack break, lebih nggak nyakitin gitu loh. Buff 3 simpen dulu. Mus kita. Aduh, duh. Kok gua buff 3 gua lupa Rally sakit deh. Rally kesakitan gua lupa. Heal yang banyak deh ya, heal yang banyak. Tapi kita perlu buff 2 kali. Ya udah heal 2 lah. Heal 2, heal ultimate-nya agak kecil. Yang skill keempatnya lebih kenceng skill ketiga heal dari Rally ini. Oke. Okay. Ini banteng nih. Tusuk. Oke, okay, mantap. Kita kasih buff ke Bofok-nya biar kenceng dia cepet. Oke, okay, heal lagi. Jangan kasih kendor. Oke. Okay. Tiga masih tiga ya. Sabar dulu. Cocol aja tengah. Oke. Okay. Buff sayangnya coba bisa dapat satu buff kita. Di wave kedua ini nggak ada musuh tukang buff sih. Aduh, sekali lagi. Bom. Buff 4. Ya udahlah kasih bantengnya aja lah. Bahaya, nggak keburu takutnya. Kita kasih ke Eladil aja. Gue takut diserang mulu. Bahaya banget. Asyik-asyik elat-elat aja yang ditarget. Ish. Nah, kan kalau ada buff defense baru keras dia. Baru berasa. Oke, yang tengah diabaikan aja. Kena ledak bom juga selesai nanti. 30%. Kita tusuk sebelah ini dulu bantengnya. Bantengnya lagi. Oke, banteng sekarat. Heal. Oke, okay, heal saya apa? Immunity aja. Banteng. Oke. Okay. Barbarik. Tusuk barbarik. Cocol, udah aman. Nah, ini dia ini. Ini bahaya banget. Gue sering gagal di sini. Sapuan kinkinya sakit banget. Beda banget. Ya, enggak bisa nyanyi melodi, enggak bisa pakai. Gawat. Ini celaka ini. Ini sering gagal kayak gini nih. Kita sering gagal di sini. Gua sering gagal kayak gini. Sering banget gagal kayak gini. Tung, habis tuh kinki jalan. Selesai. Buff-nya. Buff-nya ini bahaya banget. Bisa nggak ya kalau kita tembak ke kinki buff attack yang dicuri? Kalau bisa ini nolong. Kalau nggak bisa habis kita. Apalagi ada Rally yang kena defense break. Selesai ini. Simsalabim. Caci-caci naga-naga. Kalah jadi cacing. Menang jadi naga. Ya, defense-nya yang kena. Kita defense ke siapa ya? Defense ke Rally sih. Heal. Aduh. Nyanyi. Bom. Alah. Gawat. Hilang lah ini. Kita perlu revive Baofeng supaya Elad dapat auto revive ya. Heal. Ish, buff-nya kenceng. Auto revive. Iya. Nggak jalan semua. Nggak jalan. Jangan. Oke. Sabar. 30% mudah-mudahan cukup ya. Heal semua penuh. Bahaya banget, buset. Oke, nolong banget ini. Yang mana dulu? Sebenarnya gue pentingnya ini. Tukang buff-nya ini ngeselin banget. Aduh, mak jang slip lagi. Aduh. Iya, bisa dilihat. Nggak heran, guys.
Joker selalu hilang niatnya untuk ngurang-ngurangi, selalu gagal, selalu kesakitan. Ini dulu. Kita bisa curi. Curi apa? Curi. Aduh, curi kinki. Kita ada buff defense ya. Curi kinki dulu deh. Buff attack-nya kena. Gawat, bagus. Bagus, bagus. Oke, okay, heal 2. Okay. Jangan. Elat gak boleh hilang. Aduh, gagal deh, guys. Ish, agak-agak gambling kayak gini. Udah gak menang lagi lo kayak gini, udah. Gak menang lagi, guys. Udah gak bisa. Dari tadi awal, dari awal sampai akhir selalu yang nolong elatnya untuk heal-healan. Kok enggak, gagal ini udah. Ini udah habis, guys. Gak bisa lagi. Sakit banget. Tuh, heal. Speed ngambil. Loh, kok masih ada ketolong. Ya. Ya, selesai. Nyanyiannya hilang, Elat enggak boleh mampu. Elat, iya. Selesailah, guys. Gawat ini. Siapa dulu kita, banyak HP ya. Nyanyi, penyanyinya deh, penyanyi lebih penting sih sebenarnya. Aduh. Ish, auto revive. Aduh, bersih. Nyerahlah gua bikin video ini. Ampun, pokoknya ini sukses. Inilah tim yang membawa kesuksesan. Gua gak bisa lagi lah buat-buat kayak ginian. Masa gua mesti habis satu hari lagi lagi percobaan, berhasil, lupa record, lagi serius record, gagal mulu. Ini video jadi yang tidak bermanfaat untuk kalian. Bye-bye. Jadi video yang tak bermanfaat untuk kalian. Pusing gua.